Mengundi nasib adalah haram. Apakah arisan juga haram? Mengundi nasib itu antara iya dan tidak untuk selamanya. Beruntung pergi, dia menganggap untung rugi karena yang dikoncang tadi. Adapun orang arisan, dia tidak beriman kepada arisan. Itu hanya sekedar siapa yang duluan, siapa yang datang belakangan. Kebetulan kita 10, 100, 100, 100, 100, pas digoncang, Pak Khairi duluan, akhirnya Bapak duluan, kedua aku sama. Nanti toh pada bulan ke-10 dapat juga. Maka arisan tidak haram. Beda dengan undi nasib yang lain. Walaupun nampak mirip yang kocak-kocak. Nah, itu dia.